Oke, jadi di video ini gua akan mengajarkan kepada kalian cara untuk mengurangi atau menghilangkan noise. Noise itu maksudnya kayak suara angin, suara ganggu dari tempat-tempat lain lah. Contohnya kayak video ini aja lah. Ini adalah suara gua sebelum diedit dan ini adalah suara gua setelah diedit. Gua udah di aplikasi editing video gua yaitu Adobe Premiere. Sekarang gue tarik dulu video gue yang tadi, yang gue edit tadi, ke dalam Premiere gue. Ini bukan aplikasi untuk menghilangkan noise-nya, bukan pakai ini. Tapi karena ini berhubungan sama Adobe, gue langsung di Premiere aja biar lebih gampang. Jadi pas lu tarik, ini bakal keluar suara gue yang bernoise. Ini adalah suara gue sebelum diedit. Nah, lu udah lihat kan kayak tadi yang gue bilang, suaranya memang banyak yang kecampur-campur gitu. Dan gue akan edit bagian suara gue yang... ya, yang gue ngomong gue edit. Gua klik kanan aja, terus gua edit clip in Adobe Audition. Jadi aplikasi yang akan kalian pakai adalah Adobe Audition. A preview session. Nah, ini adalah suara tadi gua. Gua langsung Ctrl A aja. Atau mungkin lu kalau misalnya nggak bisa Ctrl A, lu blok aja semua kayak gini. Efek ke efek. Noise reduction atau restoration. Pilih capture noise print. Noise print. Setelah itu ke efek lagi, noise reduction lagi, jadi namanya itu noise, yang suara-suara gak jelas atau suara-suara yang mengganggu itu namanya noise. Kemudian lu ke adaptive noise reduction, sebenarnya ada cara yang lebih efektif, tapi ini adalah cara untuk pemula, jadi lu langsung tekan-tekan aja. Ada heavy, sama ada yang light, gua pilih yang heavy, karena suara angin atau suara mengganggu gua itu gede, jadi gua heavy aja langsung, terus apply. Setelah selesai play, udah, langsung tutup, save. Kalau misalnya kalian nggak pakai Adobe Premiere, kalian Ctrl S aja, save suaranya, udah. Kemudian, kalian gedein, karena ini suara gua kecil, gua gedein dulu 10 dB. Di sini, udah kerasa beda. Ini kalau yang belum diedit. Ini adalah suara gua sebelum diedit. Tuh, ada suara angin, suara listrik itu gua nggak tahu dari mana, itu yang paling mengganggu. Terus suara orang-orang dari luar juga kedengaran, ini setelah gua diedit. Dan ini adalah suara gua setelah diedit. Tuh, lebih bersih. Memang kerasanya kayak sedikit doang bersihnya, tapi itu sangat membantu. Masih kurang bersih, tambahin back sound aja, nih. Tinggal lu tambahin back sound. Nih, ntar kepanjangan suaranya. Baru lu kecilin, minus 20. Diedit. Dan ini adalah suara gua setelah diedit. Sempurna, bersih. Itulah ya, caranya sangat gampang, kalian pakai Adobe Audition aja. Versinya kayaknya CS lebih rendah atau lebih tinggi, gak ada masalah. Yang penting efek noise reduction-nya tuh ada. Itu aja, jadi bentar doang, gak lama kok, bentar doang. Kalau misalnya video lu panjang, lu langsung aja klik kanan ke semua lagu. Atau enggak video kalian, ini video kalian satu gini, bentar. Video kalian ini, kalian tarik langsung ke Adobe Audition, kalian... select semua, kalian noise reduction dihilangin aja langsung. Dah, itu aja untuk video kali ini. Bentar doang, karena gak susah-susah kalian untuk menghapus noise. Sampai ketemu di video berikutnya.